Ya, pertama-tama mereka menjadi puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha terhormat dan nikmatnya lah. Terutama yang sehat sehingga kan kita masih sempat sampai kepada Idul Adha 1444 Hijriah ini. Juga terlepas tahun ini salam senantiasa tercurah dan melimpah kepada hidup kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan persahabatnya dan juga berkata pengikutnya. Insya Allah kita selalu umatnya senantiasa mendapat limpah selamat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Sebelumnya kami atas nama pribadi dan keluarga juga sekaligus segenap Dewan Masjid Al-Amin mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Manakala ada kehilangan-kehilangan kami semenjak pada Idul Fitri yang lalu sampai dengan sekarang, mohon akhirnya membangunkan dan kami pun telah membangunkan apa-apa yang telah jadi. Bapak Ibu yang kami hormati, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama masih sempat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun depan kita dapat bertemu kembali. Artinya kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya Pak. Langsung saja kita mulai persedekahan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada dan ada setapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa awalihi wa zuriyatihi sayyidu wa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.